Biar Tuhan caci, aku takkan mau pergi. Biar Nyonya maki, aku tetap saja suka jeritkan tembang cinta kedamaian. Tumbuhkan benih cinta kasih sayang. Gitar tua ini ku jadikan saksi mati kata-kata suci yang disuarakan sang malam saat Nyonya antarkan Tuhan tidur. Saat Tuhan temani Nyonya mimpi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk God, God Bless. Wow. Sampai merinding lah saya. Sampai merinding. Ya, gak cuma merinding ya, sebenarnya pengen dinyanyiin lagi yang lain. Yeah. Ya saudara, kalau kita disuruh menyebutkan grup musik di Indonesia yang bisa eksis hingga puluhan tahun dan sampai sekarang juga masih aktif dalam bermusik, tuh, mungkin bisa dikatakan tidak banyak. Segelintir lah ya. Segelintir. Dan God Bless adalah salah satunya. Wow. Tadi kita sudah mendengarkan akustik yang memang luar biasa. Semua di sini tadi ikutan nyanyi, saksi gitar tua, ya kan? Mungkin waktu itu memang kita bertiga belum lahir. Oke, okay, ya kan? Masih dalam perencanaan. Tapi meskipun belum lahir, penggemarnya juga banyak yang ternyata seumuran kita juga. Benar, bahkan benar, ada yang lebih muda. Saudara, selamat malam, Anda menyaksikan 3-in-1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Tentu saja nanti kita akan ngobrol panjang bersama God Bless. Tapi sebelum itu kita akan saksikan tayangan yang satu ini dulu. Sangat langka ada band rock tanah air bisa melewati masa 41 tahun dalam berkarya. Merilis 6 album sejak berdiri Mei 1973, God Bless sudah 15 kali bongkar pasang personil. God Bless adalah dewa rock Indonesia. Dari awalnya memainkan lagu band lain dan jadi band pembuka konser Deep Purple, God Bless beralih menjadi band rock paling produktif dalam berkarya. Musikalitas God Bless yang berkualitas terekam dalam album Cermin, Semut Hitam, dan Raksasa. Ahmad Albar, Ian Antono, dan Doni Fatah adalah raksasa God Bless. Bersama rekan dan mantan personel lainnya seperti Abadi Susman, Teddy Sujaya, dan Yoki Suryo Prayogo, nama besar God Bless terlantun lewat banyak hits mereka. Sebutlah Rumah Kita, Kehidupan, dan Menjilat Matahari. Iya, dan God Bless baru saja melakukan sebuah konser yang menandai 41 tahun berkarir di dunia musik. Kenapa membuat konser reuni itu? Latar belakangnya apa? Kenapa memilih untuk membuat konser reuni? Kenapa nggak bikin album? Kenapa nggak bikin album dulu? Baru bukan konser. Reuni sih, itu commemorate. Commemorate. Artinya memperingati perjalanan God Bless, perjalanan karir God Bless lah. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung yang dipilih? Nah itu, kenapa di Bandung ya? Itu semuanya urusannya dengan sponsor. Padahal pengen dong yang di Surabaya, yang di Jakarta, sponsornya perwakilan.
ya mewakili Kota Bandung. Kota ya. Bandung. Hmm. Bukan akhirnya di kemudian pusat, tapi dalam ya mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa, kita mungkin akan mengadakan kelanjutan ya, wow, di Surabaya dan ya, Jakarta. Jadi kita bisa nonton. Pada seneng loh langsung pada yeay. Okay. Nah, beli tiket yang pertama kalinya tuh. Jangan yang jangan menarik di konser kemarin itu adalah kan sudah God Bless itu kan sudah berulang kali bongkar pasang personil. Tapi kemarin pada saat konser ke-41 tahun God Bless, akhirnya personil-personil yang sempat mencar-mencar akhirnya jadi satu. Mumpul ya. Mumpul. Om Ian, apa rasanya Om kemarin? Ya rasanya sih sebetulnya biasa aja gitu. Kelihatannya kayak mukanya luar biasa ya. Om Ian. Kayaknya kita udah berpuluh-puluh tahun. Mungkin udah 10 tahun lebih ya. Lebih. Gak pernah merasakan sentuhan-sentuhan kayak Mas Yoki, Teddy, si waduh asik juga ingat-ingat zaman dulu gitu. Geloranya kembali. Emang daya permainan mereka kan emang masing-masing punya ini sendiri ya. Dan kita pernah melakukan sesuatu di zaman dulu yang asik, setelah sekian lama baru ketemu lagi, itu asik sebetulnya. Oke, tapi kalau Om Doni mungkin bisa cerita juga, kenapa sih akhirnya bisa belasan kali ganti personil? Apa memang tidak kecocokan atau justru karena ingin kesempurnaan yang ada di dalam God Bless atau bagaimana? Kalau ganti personil aku pikir sangat biasa ya, karena grup-grup siapapun di dunia ini, di dunia saya katakan, mereka juga mengganti-ganti personil. Saya rasa itu karena perjalanan si grup tersebut, termasuk di God Bless sendiri ya, perjalanan ketemu teman satu, teman dua, yang ternyata formasi yang terakhir-terakhir ini yang paling cocok, yang paling banyak menelurkan album ya, formasinya Mas Ye, saya, Mas Yan, Yoki Suryoprayogo, dan Teddy. Lima ini yang terbanyak membuat album, walaupun ada Ed Sheerani pernah di situ, ada Badi Sutman, Susman, cuman mereka ini adalah semuanya keluarga besar God Bless. Yeah. Kalau boleh diingat kembali, sudah berapa kali ganti-ganti personel? Kabarnya sudah bukan satuan lagi, tapi sampai belasan. Kurang belasan lah. 17-an, 17-18 lah kali ya. Nah itu dengan ganti-ganti personel, menyesuaikannya bagaimana tuh? Maksudnya bermain musik kan juga butuh chemistry gitu kan? Sedangkan ganti-ganti personel butuh, gimana butuh itu adaptasinya? Latihan continue juga supaya penyesuaian. Masing-masing pemain biasanya punya idealis masing-masing ya. Contohnya dengan perbedaan antara Mas Yoki sama Abadi. Abadi kan basicnya jazz juga. Iya. Yeah. Jadi ya butuh waktu. Menyesuaikan. Betul, betul. Nah berarti kalau sekarang nih kita bandingkan dengan musik rock sekarang itu justru lebih banyak yang akhirnya mereka mainnya indie aja deh. Nggak mungkin main di label besar karena mungkin pasar tidak memungkinkan. Memang iya ya kalau pasar itu nggak bisa kita yang mendikte pasar atau gimana? Enggak, mungkin dari Mas Yoki. Suasananya saya rasa ya artinya. Dulu tuh beda dengan sekarang. Sekarang industri musik sendiri juga Selera atau karena memang kan akhirnya begini ada masanya mereka nggak dapat kesempatan naik. Saya rasa jadi akhirnya ya indie lah. Om Ian, kalau kita berbicara masalah God Bless, kita berbicara masalah glam rock. Arti glam rock sendiri untuk God Bless apa? Ya arti glam rock ya artinya pada era ya 70-an itu memang zamannya glam ya. Iya zamannya sebetulnya bisa glam di ini dari dandan ya cara iya, mereka fashion ya lebih fashion ya, berarti ya. Penampilan aja. Penampilan. Kalau musiknya saya rasa sih enggak terlalu. Tapi Anda bisa dikatakan yang pertama kali memperkenalkan Indonesia ke glam rock. Ya enggak juga saya rasa. Saya sendiri enggak tahu ya. Iya apa enggak. Jadi pada saat itu ide glam rock itu memang mengikuti. Iya, jadi era kita. Oke, okay. Ini kan di zamannya pada saat glam rock fashion ini memang sedang berkembang, pasti gampang dicarinya ya. Artinya influence-nya gampang, tinggal nyari oh ini sesuai dengan band ini atau apa. Cuman milik pribadi atau bukan sih? Karena kan itu baju sobek-sobek, maksudnya emang khusus bikin sendiri ada desainer sendiri. Potong-potong sendiri gitu, Pak. Itu pada saat awal karir ya, bikin-bikin. Kalau ada kain ya kita potongin, kita pakai. Sepatu gitu. Bikin dulu, di Bandung ya. Sepatu di Bandung, nggak ada yang minjem ya, semuanya pokoknya gak bikin ada. Ya. Bikin semuanya. Semua udah punya seleranya masing-masing dari personil berarti. Tapi saya kelihatannya ada yang wah itu lain lagi. Bilang wah ini sebentar Ada Mbak Mia. Oke, ini kenapa Mbak Mia
bawa ini. Saya nggak bingung, saya disuruh. Oh, oke. Silakan Mbak Mia, silakan duduk. Pada saat konser itu baju-baju sendiri, tapi rupanya Mbak Kamelia Malik punya cerita bahwa sebenarnya katanya pernah pinjem baju. Sering pinjem baju aku. Tuhan, ya. Oh, ternyata oh, sering. Iya. Mia dulu tahun 70-an aktif banget, kemana-mana sampai ke Bali, ke luar pulau pun. Biasanya ikut, yang minta tolong mereka ke Mbak Kamelia Malik atau Mbak Kamelia Malik yang semua mandatan menolongin. Sebentar, saya mau lihat bajunya yang ini boleh. Ini baju yang pernah dipakai oleh siapa? Masih ya. Iya. Oh, oke. Saya mau coba dulu. Ada ceritanya sedikit. Kenapa? Ada ceritanya dulu. Oh, nanti diceritainnya nanti. Karena saya mau coba dulu. Ini benar enggak sih makainya gini? Keren ya. Wah, kita tinggal ngerok. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Trinwan. Nanti kita lanjutkan obrolan ini. Asik. Rokoknya cuma sepuluh. Gak jajan gak apa-apa, yang penting okay. Kostumnya jadi. Ya, ya. Yes, Ahmad Akbar yang tukang gitar, Rian Antono. Panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Nggak tahu, band pop. Tahu, cuman dua sih, cuman Rian Antono sama Ahmad Albar. Wah, dia gila banget deh, pokoknya legend banget deh. Apalagi Ahmad Albar nih, dengan gaya rambutnya itu yang rockstar banget menurut saya. Pernah sih, taunya sih paling personilnya Ahmad Albar ya. Kurang tahu kalau lagunya. Ya, salah satu band legenda yang bisa lagu-lagunya itu tidak kayak band-band sekarang yang ngebosenin gitu ya, cepet larut udah hilang begitu aja. Ya, lebih baik di sini gitu. Rumah kita sendiri. Ah, itu lagunya, salah satu itu aja. Tidak diragukan lagi ya, pentolannya udah jelas berarti. Semua orang pasti taunya Mas Omie. Nah, kalau kita balik lagi ngomongin soal baju, tadi kan saya udah sempat pakai. Yang baju dan ini ya. Bajunya enggak ringan loh, berat. Ternyata ya kan? Ada kaca-kacanya. Ada kaca-kacanya dan itu. Iya. Berat loh, berat. Ini tahun berapa? Kebayang enggak sih kalau ini dipakai dengan oleh Omie? Tahun 90-an. Ya. Ceritain waktu itu dipakai di mana? Enggak, ini waktu salah satu album lagu Barat Timur ya. Nah, Barat Timur. Barat Timur. Itu ada etnik Bali yang etnik Balinya. Jadi di panggung ada barong. Dan pertarungan antara yang baik dan yang jahat itulah. Okay. Masih terus di tengah-tengah lagu ini. Saya keluar pakai baju ya. Okay. Sebentar aja, enggak. Iya. Okay. Kalau kita berbicara masalah baju dari God Bless memang tidak bisa dilepaskan dari perannya Mbak Kamelia Malik. Kabarnya memang mereka akhirnya banyak yang suka pinjem bajunya Mbak Kamelia Malik. Benar enggak sih? Oh, masih aja. Kenapa, Mbak? Mereka bikin, Masian bikin sendiri. Oh, oke. Okay. Baju-baju apa yang dipinjem? Banyak yang dari uang-uang gitu. Huh? Tapi kita suka. Oh, sombong. Jadi baju aja sampai dikasih uang. Metal. Oke. Okay. Apa aja ini rompi gitu. Waktu itu ya rompi yang dari logam. Kalau ini Samuel yang bikin. Mas Samuel Watimena. Watimena. Baju-bajunya God Bless masih ya sering Masian yang bikin. Ya bikin. Yan rajin dia sampai paku-paku. Oh, okay. Apa bikin sih enggak, Pak. Julunya dua malam nggak tidur cuman masang paku. Iya. Doni juga dulu pakai celana macan ya Doni. Kalau Mas Doni biasanya Om Doni biasanya ngambil baju-baju dari mana Mas? Bikin juga. Ada ininya nggak yang terinspirasi siapa gitu? Oh mau bikin bajunya mirip si ini gitu. Oh ya tahun itu banyak majalah-majalah dari luar negeri kita suka lihat model si A si B mana yang seret cocok. Langsung bikin, budget ya. Paling besar Om Doni pernah terbesar. Bikin baju? Terbesar, tahun itu ya memang rata-rata hampir sekian persen budget ke pakaian. Oke. Jadi seandainya dibayar 2 juta mungkin 1,5 juta buat pakaian. Bisa terus jadi kita cari makan yang 500 ribu buat sound system, sisanya buat dry ice. Beli rokoknya cuma sebungkus. Kalau enggak satu, gaya nomor satu. Jajan enggak apa-apa, yang penting okay. Kostumnya jadi. Gaya. Kita gaya. Bicara masalah sejarah pertamanya. God Bless. Itu namanya katanya justru sebenarnya awalnya grup ini bukan itu hanya God Bless. Sekali penampilan aja di Le Mans Discotheque karena mendadak awal-awal God Bless persiapan waktu itu kita belum punya nama. Lalu kita diminta secara mendadak untuk mengisi acara di Le Mans Discotheque itu. Kebetulan Le Mans Discotheque itu punya beberapa pembalap.
Jadi mereka secara spontan nanya, ini grup namanya apa? Kita bilang, ya kita belum ada nama karena masih baru siap-siap latihan aja untuk tampil di tim waktu itu. Ya udah kasih nama Crazy Wheel. Ya kita ngikut aja pada waktu itu. Terus akhirnya foto-foto yang di belakang gara-gara itu udah nama God kartu, Bless itu. Kartu Natal, benar nggak? Ya itu dari kartu Natal. Foto-foto yang di belakang ini dari situ sebetulnya. Oke. Apa? Nah ini oke, foto-foto. Ah itu Ludwig Clemens, gitaris yang sama saya dari negeri Belanda. Gimana akhirnya God Bless bisa terjun ke musik profesional gitu ya? Mulanya mungkin dari Mbak Mia juga bisa cerita, karena pasti latihannya juga banyak di rumah kan mungkin. Iya, God Bless. Dulu God Bless tuh pernah apa namanya konsentrasi benar buat show di tim apa di mana ya nggak tahu. Terus kita tuh punya Taman villa dulu Marsi, di Cibulan gitu. Latihan di sana ya. Jadi di supaya nggak kemana-mana semuanya bisa konsentrasi untuk apa latihan tuh di pool sampai sampai sebulanan gitu di. Di Cibulan, ya latihan gitu. Daerah puncaknya. Di daerah puncak sana. Jadi latihan-latihan itu God Bless awal-awal. Tapi kan kebanyakan juga personilnya pada akhirnya berkarir sendiri juga ya. Apakah itu memang maksudnya ego masing-masing personil pengen pokoknya solo karir juga atau gimana? Ya sebetulnya sih enggak ya. Kalau memang aktif, continue God Bless itu sibuk ya. Kita bisa dapat kesibukan ya pasti kita prioritaskan God Bless, tapi musik di sini kan up and down, ya kan. Kadang rock rame, nanti rocknya sepi, lari ke jazz rock atau jazz. Kalau saya lihat emang musisi kan begitu, ya. Mereka punya jiwa yang nggak selalu bisa dipastiin gitu, harus. Biasanya seniman tuh kan bebas, tapi artinya kalau tiga ini sih saya nggak pernah lihat kemana-mana ya. Jadi ada beberapa emang dan menurut saya itu wajar, biasa, normal gitu. Tapi semua penggemarnya masih tetap mau sampai hari ini. Kemudian semua personel juga masih bisa cinta God Bless dan rindu tampil bersama gitu ya. Mereka udah punya penggemar yang setia berpuluh tahun menurut saya gitu ya. Jadi sayang. Termasuk yang ada di ruangan ini sekarang. Oh iya, Nah kalau Om Ian sendiri menilainya, apa sih yang sebenarnya membuat kok kayaknya sulit banget sih untuk mempersatukan masing-masing personil biar tetap solid deh itu-itu aja, gak perlu gonta-ganti personilnya. Menurut Om Ian apa? Bahkan Om Ian kabarnya dulu kan juga sempat keluar bikin shock katanya. Cuman terkadang emang musisi emang sebetulnya kita kumpul kan belum berkeluarga ya. Jadi masih ya masih hobi, nggak berduit nggak apa-apa. Zaman dulu. Sorry, benar. Itu katanya zaman dulu kalau bikin lagu nggak kepikir ini laku apa enggak, tapi yang penting sama sekali nggak. Yang penting senang. Anak istri dikasih makan apa, Om? Ya mau makan mau begini enggak ya udah. Enggak, maksudnya itu bukan bukan tujuan utama. Kita recording kan semua yang jelas bikin lagu yang asik gitu ya. Semua pasti perlu yang penting puas, yang penting asik tampil di panggung. Sama sekali enggak kepikir kalau ini ya kepuasan batin lah. Berarti pada saat mulai pecah artinya semua udah pengen punya kepuasan-kepuasan yang lain. Kepuasannya sudah berbeda sehingga memutuskan untuk ya mungkin setelah berkeluarga tuntutannya beda. Tuntutan istri, anak udah enggak seperti dulu. Enggak seperti. Ya lebih bagus kita main apa adanya, ini warna God Bless gitu loh. Nah, yang menarik pada saat Gong 2000. Gong 2000 itu kan sebenarnya Anda ya ada di situ juga, tapi kenapa harus pakai bendera Gong 2000? Hanya perbedaannya warna keyboard dan drummer aja yang lain pada saat itu yang ingin ya mungkin ada kejenuhan yang atau apa ya. Ada kadang-kadang kala musisi itu merasa jenuh gitu. Jadi pengen mempunyai bentuk musik yang rada lain. Kita nostalgia lagi di belakang ini pada saat God Bless atau Gong 2000 pada saat ini, Om Ye. Ini yang kapan? Ini yang kapan? Ini gara-gara sudah berkarir 41 tahun seringan konser. Ini yang kapan? Gak bisa pikir malah yang tadi nih yang ada barong-barongnya juga. Bukan. Bukan ya? Ini mungkin para fansnya di sini bisa tahu. Oh, Java Rocking. Tuh kan fansnya yang tahu. Java Rock and Run, iya. Pada saat rekaman pertama, God Bless itu apa yang diingat? Pada saat rekaman pertama God Bless. Yang diingat apa?
Oh, itu kebetulan tahun 75. Apakah nih, orang yang di belakang itu mungkin Anda sempat mengingat? Pak Alex ini punya cerita banyak ya. Jadi pemirsa, Pak Alex ini adalah yang punya studio rekaman, betul? Iya, betul. Studio rekaman untuk album pertamanya God Bless. Dulu sangat dibantu sama Pak Alex. Oke, tapi katanya hasilnya juga kurang maksimal tuh. Nanti ya, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tribun. Oke, thank you. Kondisi air dipanaskan dengan elemen listrik, air mendidih dituang tumbuk pelu dari asap, tuangin dry ice. Kan ada yang main saksofon, tiba-tiba pas Doni Patrick, ini lagu kita yang apa? Lupa sendiri sama lagu ya. Nah, Mas Rally, lagu dulu, apa dulu tadi Mas Rally coba? Ya, lima sebenarnya. Jamannya Pak Alex. Oh iya, ya, Pak Alex. Nah, kita kan lupa dong bersama ya, Pak Alex nih. Jadi Pak Alex ini dengar-dengar pegang peranan sangat penting di rekaman album yang pertama God Bless Dari dan sebelum album. Bahkan dari sebelum album. Sudah kepala dari para teknisi, operator semua di bawah dia. Jadi memang rekamannya di tempatnya, di studionya Pak Alex. Itu gimana ceritanya bisa, bagaimana awalnya bisa seperti itu? Ya, saya masih pemula pada waktu itu. Baru ini kemudian dapat kehormatan merekam album pertamanya legend loh, 40 tahun yang lalu legend. 41 tahun Pak. 41 tahun yang lalu. Yang menarik adalah setelah rekaman dan sebelum rekaman itu, sebetulnya God Bless ini punya seorang sound engineer. Kalau zaman itu bukan sound engineer namanya, istilahnya operator. Sudah almarhum sekarang. Teten neneknya. Lalu ketika grup God Bless itu mendapat kehormatan sebagai grup pembukanya di Purple, saya belum ikut-ikutan. Tapi setelah itu kita evaluasi, Ten kok soundnya kayak begini, kayak gitu. Lalu Teten bilang, udah ikut. Sejak itu saya menjadi second sound engineer-nya God Bless. Tetapi ya 40 tahun yang lalu itu, peralatan tidak seperti sekarang, tidak seperti yang kita lihat waktu di Bandung. Dulu kalau pertunjukan God Bless, mikrofonnya cuma 12. Seluruh grup. Satu band. Dua harus dialokasikan untuk Ye. Takut mikrofonnya kenapa-napa, kan masih pakai kabel. Kabelnya putus, Ye lompat-lompat. Jadi kita selalu siapkan dua buat Ye. Udah tinggal 10. Ian, Doni jadi back vokal. Satu mic, share berdua. Terus drumnya kebagian cuma satu apa dua mic aja. Jadi sebenarnya yang terdengar sangat-sangat terbatas sebenarnya ya. Iya, sangat terbatas. Lalu tadi saya lihat sekilas klip waktu di Bandung itu panggungnya penuh asap. Nah, zaman dulu asapnya itu memalukan sekali cara mengeluarkan asap. Pakai baskom ya. Baskom diisi air, dipanaskan dengan elemen listrik, air mendidih dituang tunggu clue dari asap. Tuangin dry ice cream. Iya. Jadi memang harus primitif. Harus kreatif. Iya. Kalau kita biasanya makan ice cream tuh baru dapet ya. Lalu udah maju sedikit. Bukan baskom lagi, pakai drum minyak tanah setinggi dada. Tapi dari 6, ini 6 ya total album ya berarti 6. Kayaknya album kedua Cermin, betul album kedua ya itu ya. Itu kayaknya paling booming. Iya kan? Artinya kalau ininya penjualannya sih Semut Hitam yang paling booming. Tapi itu disebut album yang paling idealis itu saat itu idealis, ya. Yeah. Tapi justru kalau dan idealis itu kan biasanya banyak sekali festival-festival apa menjadi lagu, ambil lagu wajibnya dari album Cermin itu. Tapi apakah kemudian sekali ketika album itu idealis selalu berbanding lurus dengan pasar? Pasar kemudian langsung suka atau justru sebaliknya?
Ya, sebaliknya. Malah sebaliknya. Itu album paling gak laku. Cermin lanjutin malah gak laku. Berarti di album kedua itu gak panjang, khawatir. Panjang dan karena suka-suka kita lah. Aransemennya yeah. juga dibuat seenaknya, selera. Sempat akhirnya vakum dan akhirnya sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Salah satunya adalah ada lagu dangdut juga, Om Iya Iya, ada bersolo. Filmnya juga. Dan itu kan sempat gak untuk konsultasi dulu sama teman-teman di God Bless, aduh saya mau ini nih, karena kan itu jalur yang sangat jauh ya, antara rock dan juga dangdut, sempat gak itu? Oh iya, mereka semuanya tahu, dan malah justru Yan kan ikut sebagai arranger, sebagai pencipta di album saya itu. Oke, itu pada awalnya memang kita awalnya kenapa kita, kemudian tiba-tiba jadi lagu dangdut? Berapa kali ya tolak tawaran itu, sampai 3-4 kali. Ini pada kangen gak sih kalau Om Ian nyanyi lagu dangdut? Hah? Ada yang kenapa, setuju? Apa? Ada yang setuju? Kita punya. Oh enggak sih, saya yang pengen kalau gitu. Membuat sebuah permainan nih, ini khusus untuk Om Iye. Tapi mungkin bisa jadi nanti kalau mau diiringi juga silakan sama Om Ian. Oh iya dong, diiringi dong. Untuk menyanyikan lagu dangdut yang itu dipilih mungkin dia, banyak dipilih, orang yang dipilih. Dipilih aja, dipilih. Ya Om Iye, ini mungkin dipilih, ada beberapa lagu. Dua lagu ya. Dangdut yang ambil satu, pernah Anda nyanyikan. Silakan satu. Ada di Batara juga lagi, ada satu. Oke. Okay. Ada jadi satu. Dua lagu yang harus dinyanyikan satu bait aja. Okay. Yang pertama nyanyi lagu apa itu? Yang kanan dibuka dua-duanya ya. Kumbang. Okay. Satunya? Ini yang jelas udah lupa ya, kita ya. Mawar merah Zaki. Zaki ya, oke. Okay. Zaki dulu? Zakia deh ya, Zakia ya. Kita paling lupa, kita udah lupa ya. Saya aja ingat Zakia, Zakia bukan. Iya kan itu kan. Zakia menari gurun pasir ternama. Jogetin dulu dong. Oh, Zakia. Terpesona aku melihatnya. Yeah. Okay. Kalau yang ini satu lagi yang Raja Kumbang. Wah, itu lupa tuh kayaknya tuh. Raja Kumbang ini ya. Hey, Om Ian masih jangan bisa mengiringi. Coba bermain cinta denganku. Aduh. Om susah nggak sih Om cekoknya? Dangdut banget itu. Tapi yang lucu adalah para fans dari God Bless langsung yang enggak. Kenapa sih? Kenapa? Cengkoknya bukan dangdut banget ya? Oh patah hati katanya karena bukan Zakia namanya. Iya tapi betul. Ada satu fans ada yang sempat akhirnya protes atau kayak gimana gitu Mas? Oh ada pasti. Jangan dulu. Ada yang patah hati, galau kalau pasti sekarang ada, ya langsung. Ada yang pro kontra itu pasti ya. Kalau cengkok sendiri dari yang biasanya lagu rock terus tiba-tiba jadi lagu dangdut. Iya pasti harus beda ya. Belajar dulu, dengerin ya, belajar dulu lagi. Ya, Tapi mungkin Pak Alex, bagaimana melihat perkembangan God Bless gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Selama 41 tahun selama ini. 41 tahun. Ya begini-begini aja. Udah dijawab tuh. Tidak, dari apa yang saya perhatikan, lagu-lagu lama itu kemudian sekarang dicari lagi gitu. Mm-hmm. Dan saya lihat dari beberapa komunitas itu mulai mencari, menggali lagi lagu-lagu lama. Sehingga ya kita lihatlah seperti di Bandung penampilan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu popularitas dari pergelaran itu luar biasa gitu. Kemudian juga mungkin berapa 3 tahun yang lalu yang muncul di Java Jazz ya. Java Jazz. Oh, sampai sempat di Java Jazz juga. Sempat. Okay. Itu juga penuh gedung ruang pertunjukannya penuh sekali. Mungkin ada masukan juga untuk God Bless ya. Jangan berubah. Tetap selalu ada God Bless sampai kapanpun. Betul. Oke. Okay. Kalau gitu terima kasih Pak Alex. Udah memberikan banyak info ke kita ya. Mungkin kangen-kangenan habis ini bersama dengan God Bless. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih punya obrolan menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Asik ya, ininya robek dari wah. Terus dia gak bisa bergerak di panggung, ini penonton yang gak bisa bergerak. Solo Don, solo Yan, solo. Kita bersumpah akan menjunjung tinggi nama pasukan kita. Siap. Kita bersumpah akan memegang teguh segala rahasia. Siap. Di
akan berani mati. Arman, Adi, siap. Usman, siap. Yaya, siap. Tujuh. Yeay. Berarti dari kecil, Om Iya ini ternyata memang sudah punya bakat seni yang luar biasa. Itu tahun? 58. 58. Iya. Jenderal Kancil ini produksi Usmar Ismail. Kalau waktu itu lagi mencari artinya pemain-pemain anak-anak gitu. Kenapa kok Om Iya yang dipilih? Nah kebetulan memang ayahnya Mia kan dekat dengan Pak Umar Ismail. Sering datang ke rumah apa gitu, ketemu saya, dia bilang, udah kamu coba nanti dites di Perfini katanya. Oh oke. Kalau Om Ian dulunya drummer sebenarnya ya? Iya, awalnya drummer. Awalnya drummer. Bagaimana ceritanya jadi banting setir ke gitar? Enggak, dulu kebetulan saya kan band keluarga. Dari emang di rumah saya itu tempat ngumpul lah. Emang tempat latihan main band juga di Malang ya. Lama-lama saya pikir, waduh main drum ini lama-lama gak enak gitu. Kenapa Om? Karena semua belum keringetan, saya keringetan dulu. Akhirnya saya milih main gitar aja. Pasti alasannya bukan itu. Tapi berarti kalau bisa dibilang paling diem ya Om Ian ini dibandingkan dengan yang lain. Paling pendiem, bukan begitu Om Doni? Iya kan paling pendiem gak Om Ian? Paling pendiem. Paling pendiem tapi punya anjing kesayangan. Ini ada fotonya. Ada fotonya. Siapa namanya Om? Kemarin. Maxi. Maximus, oke. Okay. Nah, saya sekarang ke Om Doni. Om Doni, Anda ini katanya dulu sampai waktu masih muda sudah pernah di rutan Guntur. Masih muda. Sebagai anak kolong. Wajar anak kolong begitu tuh biasanya. Gimana ceritanya Om? Gimana ceritanya tuh biasanya? Enggak, karena ya berkelahi-berkelahi saja. Kebetulan saya ABRI. Jadi zaman itu kan ABRI masih terlalu menguasai di masyarakat. Terus karena biarpun nakal, ternyata kedokteran loh. Serius? Masuk kedokteran loh. Lulus kan Om? Sampai persiapan saja. Gak apa-apa yang penting pada kuliah. Kita berhitungan. Kedokteran itu yang penting. Tapi yang menarik juga adalah, gimana ceritanya Om Doni bisa kenal sama banyak musisi internasional. Gimana ceritanya Paul McCartney? Jarang-jarang loh orang bisa kenal. Kebetulan waktu itu ayah mertua saya bekas di Deplu, jadi pernah jadi dubes di beberapa tempat. Jadi karena itulah saya memakai kesempatan buat bisa bertemu beberapa star-star luar. Siapa yang paling berkesan? Banyak sekali. Salah satunya Stanley Clark, best bassist from in the world pada waktu itu. Paul McCartney sempat ketemu, Geddy Lee Ross sempat. Tahun 88 saya bikin Mick Jagger kan bersama ex-istri saya di GBK tahun 88. Kabarnya juga sempat pernah kerja kantoran juga waktu di Amerika. Ya karena isengnya tiap malam pulang kantor masih frustrasi, saya lari ke pub rock tiap malam. Nah di situ pun ketemu pemain band. Akhirnya gak tahan, saya minta izin Pak Dubes, saya mau libur. Datang abang kita sama Sian, Don latihan. Langsung buka jas, buka dasi, oke gak balik. Kan jujur nih kalau tiga orang ini kan kalau kita ngeliat kayaknya yang paling bengal ini Om Doni. Tapi ini bener Om, udah pernah naik haji Om. Alhamdulillah tahun 94. Waktu wukuf bersama-sama di Arofa, Abadi ketemu dia berangkat dari Kuala Lumpur kalau gak salah. Ketemunya di sana. Saya kaget itu main tunjuk-tunjukkan. Ini fotonya ya. Iya. Oh iya. Ada. Itu tato sudah dihapus belum Om waktu haji itu? Ya enggak bisa. Itu enggak takut kena Om Doni. Enggak takut kena karma. Biasanya kan naik haji suka takut karma tuh. Enggak, itu kan bikinnya kan masih jahiliyah, belum ngerti. Beda jalan enggak apa-apa ya. Saya penasaran seberapa dekatnya masing-masing personel dan sekalian tes memori. Apakah meskipun usianya sudah dewasa seperti ini, aduh, serem nih kalau memori yang masih cukup oke nggak? Nah, masing-masing di belakang sofa ada kertas, boleh diambil, sudah mendapatkan clue. Nanti harus menceritakan kira-kira apa sih yang diingat dari clue itu. Kita tunjukin dulu Om Doni. Clue-nya. Silahkan ditunjukkan dulu. Jadi Om Ian memegang tulisan Jakarta Mikrofon. Om Ian kira-kira ada cerita apa sih di balik itu? Tulisan Surabaya Sepatu. Seingat saya mikrofon itu ada sebetulnya ada kejadian yang dulu ya. Buat sebetulnya yang menimpa Doni bukan saya. Oh iya. Itu cerita yang kita saling bercerita. Sampai sekarang kayaknya agak bengkok ya Doni. Emang ada apa?
Jadi iya dulu kan waktu Sio suka muter-muter. Iya. Mic kan masih pakai kabel. Masih kabel ya. Puter-puter Doni maju kena sinnya. Waduh. Langsung keluar darahnya Doni. Oh pecah-pecah. Itu di mana Don? Di panggung di itu. Di Taman Jakarta Fair. Oh. Jakarta Fair di Monas. Pertama kali Jakarta Fair. Oke. Okay. Okay. Yang dirayang oleh Om Iye. Nah ini Surabaya Sepatu Boots. Siapa ini? Sepatu Boots. Ini Yan. Kok Surabaya sih? Yan waktu itu kan kita masih pakai boots ya. Tinggi 12 cm, 10 cm apa. Pada saat show, haknya copot. Jadi ya pikir panggungnya yang enggak rata. Jadi jalannya udah begini apa gitu. Tapi penonton tepuk tangan aja dia pikir atraksi ini. Tandanya itu saking konsentrasi. Akhirnya saya bilang, ini sepatu copot, ayo ke belakang. Saya berdua Ian, terus musik langsung diambil alih oleh keyboard ya pada waktu itu ya. Di panggung cari paku, minta sama orang belakang panggung, paku yang gede. Akhirnya udah, kita tancap lagi, kita pukul. Nah, kita... Anda tadi punya kartu tentang Padang Celana. Nah, ini Om Ian ceritanya katanya ya. Ini Padang lama ini. Ini formasi kita 75-an. Oke, okay, oke. Okay. Kayak asik ya. Ininya robek dari. Wah. Terus dia enggak bisa bergerak di panggung, ini penonton yang enggak bisa bergerak. Solo Don, solo Yan, solo. Dia tuh solo, enggak tahu apa maksudnya solo tuh buat ngisi waktu. Okay. Terus dia ke belakang panggung, dijahit di belakang. Capek jahit lama itu, banget, enggak kelar-kelar solo. Bung 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 bung. Udah belum. Itu ceritanya. Sebentar mas. Ini siapa ini ya? Apa tuh? Tunggu. Ini kenapa bawa koper banyak banget? Masnya siapa? Coba dipakai dulu. Masnya siapa? Mau jualan apa? Ini siapa tahu ada yang mau CD atau jaringan hitam. Coba dibuka sih, emang isinya CD. Coba dibuka dulu di sini deh. Dibuka semua aja, enggak apa-apa. Malu enggak dibuka semua. Oh, oke, okay. Iya. Silakan duduk kan, Mas. Kita kenalkan dulu buka. Siapa ini Disti. Nah, ini adalah salah satu banget. Fans berat dari God Bless. Luar biasa. Ini bawaan apa sih? Ada beberapa nih. Gimana kalau nanti kita ceritakan dengan lebih? Oh, soalnya banyak ya? Banyak. Soalnya banyak, banyak ini. Oke. Okay. Kalau gitu kita istirahat sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3-in-1. Masih dikeresekin lihat. Apa itu? Beli di tukang abu depan nih katanya jual sepatu. Buat katanya. Jadikan inspirasi. Masih bersama Mas Asriat yang tadi sempat terpotong. Mm-hmm. Coba sebagai penggemar terberatnya, berat ya. Kira-kira apa sih barang-barang yang dibawa? Boleh nggak ditunjukin? Yang berat-berat boleh, bisa. Jadi tadi itu kan di awal segmen satu kita udah pernah kita bicara soal Cloverleaf tadi. Mm-hmm. Ini beberapa rekamannya Mas Iye sebelum di God Bless. Okay. Nah ini ada piringan hitam Cloverleaf. Itu nggak bacakan toh? Nah, ini keluaran Jepang. Jadi ini mungkin single tersuksesnya Mas Iye di Belanda dulu ya. Oke, aku tunjukin ya. Dapatnya dari mana ini? Itu dapat dari Jepang. Ya? Oh, yang ini masih ada tanda tangan personilnya. Oh, oke. Okay. Nah, ini yang tadi disebut-sebut gitaris pertama God Bless Ludwig Lemans ya ini, yang paling kiri. Nah. Oh, oke. Okay.
Yang ini? Love or Leave. Yang ini CD-CD-nya God Bless, ini sih standar. Saya rasa orang-orang GBC teman-teman punya semua. Pasti punya semua. Kalau yang di koper-koper tuh masih ada isinya nggak? Koper ini kebetulan saya tadi nemu di belakang ya. Nemu apa lagi itu? Mainnya nemu aja dia. Ini kolektor juga dia nih. Masih dikresekin lihat apa itu? Apa itu? Beli di tukang abu depan nih katanya jual sepatu. Buat katanya. Ini punya Ian Antono ini. Serius? Yang udah digragotin tikus nih. Jangan-jangan ini yang waktu itu sempat copot. Yang copot. Oke, serius. Kalau ini kesayangan siapa? Jangan deket-deket dong. Kalau yang ini rekaman kaset live show-nya God Bless tahun 75. Live show? Iya. Ini bukan, apa jadi audionya masih jelek karena dari penonton. Apa yang membuat Mas Astria itu jatuh cinta sekali dengan God Bless? Ya awalnya sih karena menonton mereka main Deep Purple. Saya sebenarnya tuh awalnya suka dengan Deep Purple. Terus dibohongin om saya katanya Deep Purple main di drive-in ancol. Saya rapi-rapi ke SMP kan, saya rapi-rapi pakai pakaian wangi-wangi kesana. Tato yang main kok Kribo. Pas duduk lagi Mas. Terus padahal bayanginnya Smoke in the Water ya. Iya, terus yang lain-lainnya kok enggak ada yang bule, tapi main di Purple itu fasih sekali gitu. Okay. Lebih bagus dari di Purple kan waktu saya bilang. Oke, terus di God Bless Community itu macam-macam, ada yang hobinya ngoleksi poster. Nah, ini nih Pak Doni. Nah, ini orangnya. Oh, oke. Okay. Oh, coba saya boleh ya ngobrol-ngobrol juga ya. Tadi kan Mas Astriat juga ini semua dari fans klubnya God Bless, betul? Di sebelah saya ini kan ada bisa dibilang perempuan ya. Kalau dihitung sih. Ini ada dua, satu lagi. Banyak satu lagi. Nanti deh yang paling dekat dulu aja ya, yang paling dekat. Kenapa akhirnya bisa jatuh cinta dengan God Bless? Saya awalnya tahun 90 ya. Itu pas om saya itu suka banget juga lagu God Bless. Nyanyi dong satu. Satu lagu. Arahkan wajah kemana kau suka, segera langkahkan kaki kemana kau mau, tak perlu ragu. Cocok ya jadi bagian vokal nih ya, lumayan ya, lulus. Kalau Mas Astriat sendiri, kalau hal yang paling gila dilakukan karena jadi fansnya God Bless apa? Yang paling gila itu yang saya lakukan ya waktu nonton mereka di Ancol itu. Kenapa Mas? Saya masih kecil kan masih harusnya sekolah itu ya. Saya bilang sama orang tua mau ke pameran buku ke balai sidang. Terus Anda manjat tembok atau gimana? Enggak, saya pakai pakaian sekolah. Terus sampai sekolah itu saya masukkan tas kresek, terus saya ganti baju. Nah terus tas kresek yang saya pakai pakaian sekolah itu hilang, diancol. Pas pulang kan pakainya pakaian kaos-kaos begitu. Loh kok pakaian lu begini kata orang tua? Ya, saya bilang, hilang mah. Kok bisa hilang? Gantinya bisa keren begini baju kamu. Itu yang paling gila waktu masih kecil ya. Setelah gede sih, pokoknya setiap kali yang kita lakukan untuk God Bless itu, kami ini dari God Bless Community pasti gila-gila. God Bless ada karena fans. Makanya kita bisa bertahan sampai 40 tahun. Alhamdulillahnya ini seluruh Indonesia, bahkan sebagian Asia-Asia Tenggara. Yes. Jadi gak ada kata lain buat fans, terima kasih. Kami dari God Bless ya, God Bless you all. Luar biasa. Sekali lagi saya mau kasih pertanyaan untuk para fans dari God Bless ya. Nanti cepet-cepetan angkat tangan karena saya akan pilih dan akan ada hadiahnya diberikan langsung serasa dari God Bless ya kan. Enggak sih, enggak susah-susah. Saya cuma pengen diceritakan kegilaan dari God Bless selama 41 tahun ini. Ada yang berani angkat tangan atau mungkin koordinator salah satu ibu-ibu ini ya. Ibu kecil ini tadi ceritanya waktu di Bandung mungkin. Kalau saya kan datang ke Jakarta udah sekitar tahun 90-an, jadi saya ngefansnya di kampung gitu. Itu kakak sepupu saya tuh suka nyanyi di teriak-teriak di kamar, terus mereka ngeband, terus itu pertama saya denger tuh lagu bla bla bla. Saya dengerin ini lagu apa ya gitu. Bla bla bla, oh by the way, NSYNC gitu ya. Dengan senjata yang keram gitu. Oke, dengan mbak siapa tadi? Saya Tami. Mbak Tami, sekarang sebelahnya deh, bisa cerita yang lebih gila lagi yang bisa dipilih nanti sama God Bless untuk mendapatkan merchandise. Mau beli tadi. Kegilaan yang pernah dilakukan dia sebagai malu fans God Bless. Oh, masuk, oke deh. Udah. Nah, kalau sebagai fans, ada tiga sih yang menurut saya paling gila ya. Yang pertama? Yang pertama, setiap teman saya nikah atau ulang tahun, saya selalu mensosialisasikan lagu-lagunya God Bless. Saya kadoin itu, apa, kaset, CD gitu, kado. Terus yang kedua,
saya pertama kali nonton apa sekian setelah sekian lama nonton lagi Tour de Cafe. Saya kan ngefans banget sama Om Ye waktu itu. Waktu di Barbados atau di Stardust gitu, Om Ye ketinggalan rombongan. Nah, saya saking ngefans kan saya ngejar Om Ye. Om Ye! Terus dihalangin sama bodyguardnya. Akhirnya saya mumpung udah, apa? Gak kalah dong, mungkin saya masih harusnya muda ya. Oh. Akhirnya saya fight aja bodyguard. Saya kan dagang ya di Wira Swasta di daerah Ciputat kan toko-toko apa di toko saya tuh ada foto saya sama Om Ye, Om Ian, Om Doni. Terus apa? Ada satu pelanggan saya nunjuk foto saya sama Om Ye, tuh kena gini-gini itu. Ya saya marah kan, saya bentak, saya usir. Itu aneh kan, apa pedagang ngusir langganannya gitu. Iya loh, gitu. Biar saya kehilangan omset, tapi gak kehilangan God bless. Satu lagi kalau gitu, Mas Doni. Benar-benar fans. Siapa yang kira-kira mau menceritakan kegilaannya, silahkan. Kalau saya waktu Om Ye kena masalah. Waktu itu saya kan setiap ke lapangan tuh bawa lagu-lagunya God Bless. Teman datang dari lapangan. Terus lihat TV. Oh, ini idola kamu kena anu. Biarin aja idola saya. Yang penting kamu jangan ikut-ikut, saya bilang gitu. Jadi saya waktu itu juga sedih, tapi ketika Om Ye dibilang-bilang begitu ada juga, rasa. Enggak terima. Oh, berantem enggak terima. Enggak terima. Dari ya, tiga tadi silahkan dipilih yang kira-kira paling-paling bisa mendapatkan merchandise spesial. Siapa nih? Musyawarah dulu ya. Musyawarah. Oke. Karena ada yang satu ya. Langsung nih silahkan nih. Masih ada yang menyerahkan. Silahkan Mas Ia. Ini setelah kita silakan bermusyawarah. Silahkan maju. Hasilnya. Musyawarah dijawab. Iya loh, udah nih gak diajak. Ini satu-satunya cewek kan, jadi cewek yang menang nih. Silahkan maju. Cowok-cowok ngalah dulu. Tapi semuanya bagus kok. Seru. Silakan. Ya, dibuka dong, ada apa aja di dalamnya itu. Boleh ditunjukin teman-temannya. Coba lihat ke depan sedikit, ada kamera di sana. Wih, dapat tambahan. Oke, akhirnya kita sudah sampai di akhir acara 3-in-1 pada malam ini. Luar biasa kita melihat bagaimana perjalanan 41 tahun karir perjalanan dari God Bless. Dan memang mereka didukung oleh fans-fans yang sangat luar biasa. Ya, betul. Ya. Betul. Berarti sekarang waktunya kita untuk pamit dulu. Terima kasih, tapi nanti akan ada perform ya. Saya mau salaman dulu sekali lagi, boleh ya? Sebelum mereka perform, nanti mungkin saya nggak bisa salaman lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan sehat selalu. Terima kasih. Mas Asriat juga terima kasih ya, udah bawa ini. Thank you. Kalau gitu sampai ketemu lagi di 3-in-1 berikutnya. Gali informasi, jadikan inspirasi. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota?